Like a bell cut. Dengan return on investment 25%, itu bagus nggak menurut teman-teman saat ini? Bagus banget ya, 25%. Jadi kalau taruh uang 3 miliar, 4 tahun BEP, berarti setahun dapat 750 juta. Kemudian justru setelah saya tahun ke-17 di Prudential, mulai mikir saya, buset, itu hanya 60 juta per bulan. Betul gak teman-teman? Coba bayangin teman-teman jalanin bisnis ini lewat jenjang karir, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga teman-teman bisa fulfill itu tanpa modal, gak ada risiko. Terus ngapain saya harus build sebuah bisnis dengan return seperti itu? Kecuali saya investasi. Jadi setiap hari kalau tanya saya join bisnis, yang membuat susah ya itu. Akhirnya kenapa? Kalau ukurnya prudential. Untuk income cuma setahun 700 juta, 750 juta, Anda join tahun ini, 3 tahun lagi ikut sistem, pasti Anda penuhin itu. Banyak orang dengar bisnis tanpa modal, tapi tidak memahami benar-benar betapa ini adalah bisnis tanpa modal. Kalau menyadari itu, pasti rasa syukur kita luar biasa bahwa kita berada di tempat dan bisnis yang tepat. Wow, luar biasa teman-teman, boleh kasih tepuk tangan ke Komartin. Dan rasanya teman-teman, kepercayaan ya dari Komartin ini yang harus kita serap teman-teman ya. Karena terbukti juga hari ini Kelvin ya sudah menjadi tadi kata Komartin Senior Agency Director teman-teman. Yes. Dan saya berlanjut ke pertanyaan untuk Ko Herianto. Ko Herianto, 3-4 tahun terakhir kalau kita lihat di industri asuransi kok lagi banyak isu-isu tentang pindah warna kok ya. Saya pakai merah hari ini sih ya. Itu pindah warna atau pindah ke asuransi lain dengan banyak tawaran yang cukup menarik ya. Saya rasa Ko Heri pasti juga pernah kepentingannya pernah dengar dong ya. Pernah ditawarin juga kan? Belum pernah ya. Jangan bohong kok ya. Ya, Ko Heri, apa sih kok yang menyebabkan seorang Herianto Tandra ya akhirnya tetap memutuskan berjalan bersama Prudential? Kita ini dalam hidup menurut saya ada dua hal yang kita gak boleh salami. Pertama partner hidup, kedua adalah partner bisnis. Iya. Iya. Udah bosen. Colek bang. Jadi mungkin banyak yang offering ya. Banyak yang kasih penawaran yang oke. Tapi saya pikir kita bisnis itu jangka panjang ya. Artinya kita mau build sesuatu yang mungkin gak hanya untuk kita, tapi juga bisa diteruskan oleh keturunan kita. Bisa diteruskan oleh keluarga besar kita. Dan satu hal lagi, karena kita sudah bawa banyak orang ke bisnis ini, kita merasakan impact yang sudah dibangun oleh bisnis ini, oleh Prudential kepada kehidupan begitu banyak orang. Tim kita, keluarga kita. Maka itu kita pikir akan sangat riskan maupun sangat beresiko kalau kita hanya melihat kepentingan jangka pendek, dan kita mengorbankan yang jangka panjang. Tahu di Prudential yang jadi yang berubah hidupnya menjadi lebih baik udah banyak sekali. Di Prudential yang hidupnya yang tadi dari zero to hero udah banyak sekali. Dan saya pikir dari semua industri, dari di industri insurance, dari semua begitu berpuluh-puluh perusahaan asuransi, mungkin yang paling proven, yang paling besar, yang paling konsisten, dan yang paling komit menurut saya sampai saat ini hanya Prudential menurut saya. Boleh pun terus direkam ya.
Oke. Nah, jadi kok kalau misalnya hari ini nih, misalnya ya, Bo ya, kalau